persiapan menuju ke panjang satunya lagi, bos. Mudah-mudahan nanti hasilnya, bos. Mau merapat lagi, bos, di panjang yang satunya lagi. Nah, itu di depan, bos, panjang yang satunya tuh. Tuh mesin perahunya sudah dimatiin. Nah, kita nanti lihat panjang yang kedua, bos. Mudah-mudahan nanti ikannya banyak lah, agar nelayan panjang bisa tersenyum kalau dapat hasil yang lumayan. Apalagi ini di bulan Ramadan lah, banyak kebutuhan di rumah. Ikan bawal cumi itu, bos, cumi itu yang hitam cumi. Ada cuminya, bos. Ini apa nih? Seperti biasa, bos. Seperti panjang yang pertama tuh, angkat alat perangkatnya, setelah ikannya diambil, alat perangkatnya diturunkan lagi ke bawah. Nah, ini sama, bos. Itu lagi mau di kopyok-kopyok lah, kata orang Losarinya, kata orang Jakarta, lagi dibersihin supaya nggak ada lumutnya tuh. Di jaring ini kan lumutnya banyak di panjang ini, bos. Itu lagi dibersihin dulu, nanti setelah agak bersih turunkan lagi ke bawah agar esok bisa memperoleh ikan. Itu hasilnya, bos, lihat sendiri itu hasilnya.
barakuda ada. Ikan barakuda ada, guys. Kita lihat ya, ikan barakuda. Ada ikan barakuda, guys. Nah, ini ikan barakudanya. Tuh, ikan barakuda, bos. Ikan tunul, ke cara mengulasinya ikan tunul. Ke ikan barakuda, ke. Tuh, ikan bawah tuh. Kan barakudanya hidup, bos. Ini kenapa ya, bos? Kenapa ini? Kakap apa ya? Kakap ya, kakap batu, kakap karang, bos. Ikan kakap karang atau kakap apa ya? Ikan, bos. Ikan tengiri ini. Ikan tengiri, bos. Nah, ini ikan kilang-kilang. Kilang-kilang. Oke, bos, iwak kemadar ge. Iwak kemadar. Aduh, yang iwak kemadar. Ini, bos, cumi. Cumi ini, cumi. Cumi, bos. Samene kemun ini laka kie, biasanya 5 menit. Bisa kan laka itu musim apa, pengaruh apa menurut? Pengaruh angin. Angin. Anginnya berarti tambang kenceng ya? Angin, kadang-kadang anginnya selatan, timur. Ada sampah, ada ikan kacangan. Wih, wakapan malah ya, kayak kue. Kakap batu. Oh, kakap batu ya. Wih, sekilo ini pira kakap batu? 17 sekilo? Murah. 17 itu 17 ribu apa 107? 17 ribu. Duh, murah temen ya. Iya, itu di mama itu kalau jual ke pengepul kakap yang tadi kakap batu 1 kilonya 17.000. Aduh, kalau di luar itu nyampe 40. Kalau di luar nyampe 40, berarti tengkulaknya yang mempermainkan harga. Kasihan sama nelayan yang mencari ikan. Kalau yang punya modal sih enak di rumah, enggak merasakan gelombang air laut, angin, petir. Hasilnya yang punya modal tetap aja yang paling banyak. Orang bisa tutul lingkung saja, menurut saya. Orang bisa terikat ya. Kontrak.
ya pose ya suki. Per orang pokoknya paling tidak sehari itu 500 per hari. Hmm. Berarti pelanggan maksudnya anak buah wompir anak buah sing 9. Orang 9 posnya itu punya anak buah nelayan Banjang itu ada 9 anak buah. Kalau sehari orang 9 itu berangkat semua. Keuntungan per hari posnya itu yang ongkang-ongkang di rumah 500.000. Yang tadi ikan kakap patu sebesar gitu harganya 17.000 per kilo. Kalau dijual di luar 40. Selisihnya berapa, bos? Selisihnya 23.000 per kilo. Andai kan dapat 20 kilo, berapa duit? Aduh. Tadi saya sedikit ya mengorek keterangan dari nelayan Banjang harga ikan berapa tadi, walaupun enggak itu bos, enggak semuanya ikan, tapi setidaknya itu ada kejelasan lah jual ikannya di mana dan harganya per kilo berapa. Nah itu tadi bos. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton terus video Pajar Juker. Dan ingat bos, jangan di-skip. Tahu sendiri kan bos, perjuangan untuk mengambil gambar nggak mudah bos. Sampai ke tengah laut seperti ini. Ini sampai kepala pusing bos, terombang-ombing oleh ombak. Oke bos, kita mau pulang. Soalnya sudah siang bos. Sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bosku. Itu bos lagi bikin budidaya kerang hijau. Komeng gue sih kayak wong badui bos. Lagi gawe budidaya kerang hijau.